Jack Jesus cetak 2 gol bersama Venezia dalam lanjutan Serie B pekan ke-36. Back timnas Indonesia iaitu Jack Jesus berhasil mencetak brace bersama klubnya di Serie B bersama Venezia. Ya, brace yang disumbangkan oleh Jack Jesus namun gagal dimenangkan oleh Venezia untuk meraih 3 poin. Bahkan Venezia tidak memetik 1 poin pun usai takluk di titik-titik terakhir. Sejatinya, laga antara Venezia versus Catanzaro ini berjalan sengit, di mana Venezia yang bertindak sebagai tim tamu sempat unggul 2 kali, tepatnya dengan skor 1-0 dan 2-1. Lebih gol yang disumbangkan oleh Jesus, baik di babak pertama maupun di babak kedua. Di mana gol Jesus disumbangkan pada menit ke-14 dan menit ke-55. Laga antara Catanzaro versus Venezia ini juga sempat dihentikan beberapa menit akibat hujan deras yang mengguyur lapangan dan air tergenang di dalam stadion sehingga harus dipindahkan lebih dulu atau di apa itu namanya kalau di Liga 1 dipindahin ke pinggir lapangan. Kemudian malapetaka datang bagi Venezia usai unggul 2-1 yaitu M. Sverko mendapatkan kartu merah pada menit ke-57 sehingga ini menjadi masalah utama bagi Venezia di laga tadi malam. Ya, kartu merah yang didapatkan oleh Sverko berhasil dimanfaatkan oleh tim tuan rumah yaitu Catanzaro dengan berhasil mencetak 2 gol dan berbalik unggul daripada Venezia melalui Lemelo pada menit ke-59 dan menit ke-90. Jesus sendiri melakukan sebuah kesalahan di laga ini, tepatnya pada menit ke-90 untuk penalti yang disumbangkan gol oleh Lemelo. Penalti yang disumbangkan oleh pemain Catanzaro ini berakibat atau kesalahan yang dilakukan oleh Jesus di menit-menit terakhir sehingga Venezia pun harus takluk. Walaupun mengalami kekalahan di laga ini, Venezia masih berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 67 dari 36 pertandingan di Serie B, di mana Venezia masih dalam tahap berada di posisi aman ya untuk melangkah ke Serie A, tepatnya berada di posisi playoff. Mungkin itu saja update terbaru tentang pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri yaitu Jack Jesus.